di Kuliner Salatiga. Makan, makan, makan. Di Kuliner Salatiga. Makan, makan, makan. Kuliner Salatiga. Makan, makan. Nah, hari ini pertama di tahun baru. Nah. Oh iya, baru. Aku mau ngucapin dulu selamat tahun baru buat semuanya. Oh, okay. Kita sudah menyongsong tahun 2023. 23. Tahun 2023. Ya. Oke. Okay. 2023. Oke. Okay. Nah, siang ini kita mampir, kita jalan-jalan di daerah ini namanya Grogol. Grogol Kembang Arum. Iya, Grogol IKE Kembang Arum. Tepatnya di Jalan Nakula Sadewa. Koinonia. Jadi Koinonia itu sebenarnya udah lama banget. Dia udah pokoknya lama banget deh. Tadinya itu dia ada di sebelah sana, pokoknya agak kesana dikit. Dia itu pindah tempat. Dia tuh jualan makanan itu sih kayak Italian food gitu loh, guys. Makanan bule-bule. Nah, kita mau mengubah lidah kita yang Jawa ini jadi lidah bule. Apakah kita Italian, cocok ya kan ya? Apakah kita cocok atau tidak? Marki cok. Langsung kita yuk ke dalamnya yang baru. Berada di dalamnya. Dan amazingly ya, ya. Di sini tuh adem, guys. Enak. Padahal kan tadi di luar panas banget ya kan. Dan ternyata ini mengusung konsep baru juga ini di sini. Betul ya. Terus di sini tuh ada berbagai macam area. Selain konsep baru dan juga ada berbagai macam area. Jadi pertama kita jelasin dulu areanya. Ini yang di belakang kita ini ada ini apa ya? Kayak jadi kayak perpustakaan mini gitu loh. Coba dilihat nih. Sini. Nih di sini ada display beberapa buku. Jadi kalau mungkin kalian di sini sambil nongkrong ya, sambil baca-baca buku bisa. Ya, karena ini, terus ini. Tempatnya juga semi private ya, buat yang mau pura-pura baca buku baca. Tapi ternyata pacaran ya, gitu ya. Bisa banget. Dan ini juga ramah anak ternyata. Tuh, ada kidzone-nya tuh. Kid zone. Di sini buat, juga disediain mainan-mainan nih ya. Nah, buat mungkin yang mau keluarga di sini sambil bawa anaknya bisa diajak main di sini. Ada banyak banget mainannya, jadi kalian bisa bermain di sini. Jadi ternyata di sini tuh ada meeting room. Gus, yuk Gus di sini. Semoga nggak ada yang meeting ya. Nah, ini tempat meetingnya ternyata nyaman banget dilihat dari desainnya dan juga dilihat dari tatanan tempatnya, kayaknya enak banget ini tempatnya nih. Private ya guys. Private banget. Meetingnya paling kalau meeting buat 8 orang lah ya. Kita mau pesan dulu kayaknya, mungkin yang itu udah pada selesai ya. Yuk, kita langsung pesan. Ya. Nah, kita kan pesan menu yang ada spesial yang ada di Koinonia ini. Menu-menu spesialnya, wih ternyata nih. Okay. Menunya gemes banget ya. Hardware menunya. Ini menunya ada banyak banget, tapi kita bakal pilih menu-menu yang spesial. Ya, menu spesial ada di sini ya. Karena kalau kita nyobain semua, nggak muat perutnya ya. Dua hari nggak muat ini kayaknya. Oke. Okay. Nah, ini kita sambil tanya-tanya. Selamat siang, Mas. Halo, ini. Selamat siang. Selamat datang di Koinonia. Siap, Mas. Nah, kita mau tanya nih, Mas, yang menu-menu spesial apa nih yang disajikan di Koinonia? Oke, untuk menu spesial kali ini kita ada baru chicken kit. Itu langsung dari resep bos dari Rusia langsung. Wah, ternyata menu spesialnya adalah chicken resep dari Rusia. Ini ada di menu nggak? Ada di menu. Oh, ada ya. Buat teman-teman yang pengen nanti bisa langsung ke sini nih. Kayaknya menarik sekali ini. Terus? Nah, selain itu apa ada lagi, Mas? Oke, ada egg burrito. Ya. Ada Greek gyro wrap. Ada western bacon cheese. Terus kemudian untuk pizza kita yang paling populer ini ada meat lover dan creamy garlic chicken. Wow. Oh, ini pizza nih. Nih, meat lover sama creamy garlic chicken. Oke. Okay. Jadi kita mau semua itu ya kan ya. Terus minumnya ngomong-ngomong ada honey regal. Iya, oke. Ada cozy ginger.
dan cappuccino. Oke, siap, mantap banget. Kita mau pesan yang spesial ada di sini ya, pokoknya itu semuanya ya. Nah, ini buat kalian yang penasaran bisa langsung ke sini nih, karena menunya cukup membuat Betul. Apalagi kalau yang lidah-lidah western gitu ya. Oke. Ini mungkin aku habis makan ini langsung. Bisa ngomong bahasa Inggris enggak? Gila. Aku jadi guru ya, hausha tadi. Moments later. Terus ada chicken kif. Nih, chicken kif. Ini ya. Biasa aja dong. Oke. Nah, kif ini kalau yang dari terlihat ada sausnya, ini kroket mungkin ya. Aku belum tahu, nih kita buka bareng-bareng. Terus ada mashed potato, I think. Mashed potato. Potato. Ada dua pizza di sini. Pizzanya ada meat lovers sama creamy garlic. Nah, ini katanya pizza spesialnya yang ada di Koinonia. Terus ini minumnya ada honey regal sama ini agak-agak medeni lagi ya, karena dia disepnya nanti pasti kelihatan ya. Nanti ada pembikinannya. Nanti ada gini pembikinannya. Oke, kita akan menikmati. Nah, buat kalian yang penasaran nih dengan menu-menunya yang sudah bau ini loh, aromanya sudah menggugah selera. Betul. Kalian langsung bisa datang aja ke Koinonia, tepatnya di Jalan Raya Nakula Sadewa. Nanti ada perempatan tuh kelihatan itu. Betul, Koinonia. Koinonia. Dan bukanya itu tiap hari buka ya? Tiap hari buka. Tiap hari buka. Dari Senin sampai hari Rabu itu mulainya dari jam 7:30. Ngelihat ada menu paket untuk kids party. Nah, kids party juga ada. Jadi ada menu untuk party juga, bukan buat kids ya, tapi buat yang kita. Nah, mungkin juga ada ulang tahun atau Ironi mungkin sudah uzur gitu. Nah, itu juga ada paket-paketnya. Ada party-party. Ada roasted chicken. Yuk, ada pokoknya dia yang. Jadi kalian ya, jangan takut kesini. Tenang dijamin aja. Halal. Ini tadi honey regal. Ini juga tak buka. Ini orang ini. Kayak beda, maksudnya ada rasa-rasa bahan-bahan yang memang. A few moments later. Ini ternyata ya, ini kopi. Susu, kopi susu, terus dia pemanisnya pakai madu. Dan ini karena dia pakai madu, jadi dia nggak terlalu manis. Terus ada crumble dari regalnya, enak banget, sumpah. Wih, wow. Ini juga mantap banget. Wih, ada yang bisa maju ke depan sini nggak? Ini juga nih. Ini apa? Wih. Oke. Dan ini tadi yang apa namanya nachos beef? Nachos beef. Nachos beef ya nih. Ini ternyata dalamnya juga ada kacang merahnya. Oh iya? Ada kacang merahnya ini di sini. Dan di atasnya ada kejunya. Ini keju muja ini kayaknya. Yuk kita langsung coba ya. Ambil dulu ya. Enak? Oke. Okay. Enak. Gimana? Enak banget. Dari chicken kif ini, dalamnya ada ayam fillet, terus ada kejunya. Tuh, keju parsley kayaknya ini. Ini enak karena luarnya dia crispy, tapi dalamnya lembut banget. Enak sumpah. Oke, kita akan lanjut ke. Ini kita akan buka dulu. Wih, gila nih. Dagingnya tebel. Oh, ini bukan patty ya. Jadi ini kayak daging utuhan gitu. Oh, ini yang bacon-nya. Ini yang namanya bacon, oke. Okay. Bacon-nya itu patty. Crabby patty.
Jadi kita akan nyoba ini. Nyobanya ini dulu guys. Biar tahu rasanya. Nah, oh di tengahnya ini ada selainnya apa? Keju. Keju. Kan namanya tadi Western Bacon Cheese. Enak? Oke banget ini. Nah, ini apa namanya? Bacon. Baconnya sama patty-nya ini enggak halus, apa kok halus sih? Empuk lembut, ya? Empuk. Jadi masih ada apa namanya? Teksturnya tapi enggak alot apa-apa. Tapi enak banget. Terus kelihatan banget ada smoky-nya. Ya, segala smoky. Terus aku ini mau nyobain egg burrito. Di sini disediain juga ada saus, ini saus tomat kayaknya nih. Kita pencepin. Ini loh, jadi bikin ketagihan. Jadi bikin ketagihan. Nah sekarang kita akan nyobain. Apa itu? Ini gyro wrap. Dalamnya nih aku spill dulu, ada ayamnya, ada selada, ini ada tomatnya. Nanti kita cobain ya. Kita cobain pizza dulu. Pizzanya dia tipe yang tipis, terus crispy. Isiannya ini, isiannya nih. Mari kita coba tas dulu yuk. Yuk. Nah, cocok banget. Kalian harus ngobain di sini nih. Di samping tempatnya yang oke banget dan juga cozy, nyaman di sini. Selain kalian bisa menikmati kuliner-kulinernya yang ala western di sini, kalian juga bisa menikmati karya seni. Dan di sini juga terpajang lukisan-lukisan dan konsep-konsep tempatnya unik banget. Jadi kalian harus nyobain di sini. Dan juga teman-teman, di sini ada halal. Jadi kalian enggak usah takut ada tik-tik atau babi-babi. Suka kamu ya. Ngomong-ngomong tadi kamu ngomong kesenian. Ya kan, kesenian yang dipajang di sini semuanya bisa diadopsi. Nah, kalau kamu pas kesini terus kamu suka sama barang-barangnya, kamu bisa langsung ngobrol nanti sama yang ada di sini pokoknya. Yang ada di sini ya, Mbak. Kalian mau tahu spill-nya ini? Kalian mau tahu yang apa namanya? Bikin tempat ini dan lukisan ada di belakang. Mungkin tak panggil sini Mas Sim. A few moments later. Konsep-konsepnya, lukisannya juga di sini. Ini berarti udah konsepnya ini lama ini Mas atau ya lumayan ya, setahun. Wow. Dan kok bisa kepikiran ini gitu loh, kan? Karena ini benar-benar fresh, nggak ada yang hilang lain tuh nggak ada gitu loh. Terus ini beda banget konsepnya sama konsepnya yang lama ya. Walaupun menu-menunya dari konsepnya yang lama ini nggak berubah sih, ini masih enak-enak semuanya. Ini kita berarti akar, biasanya kita manggilnya sahabat, jadi sahabat semua ini. Ada berapa lukisan sahabat yang ada di sini? Ini buat sementara sekitar ada 15, tapi kita ada terus di belakang. Oh, ready. Tapi terus ternyata keluar ada lagi. Oh, gitu ternyata udah ada restocknya juga. Oh, continue ya. Selesai, udah selesai nanti masuk lagi, selesai masuk lagi. Jadi jangan sampai di sini sepi. Karena memang ketika kita masuk kita sudah disuguhkan dengan konsep-konsep ala Italiano dan Jawano. Italia dan Jawa kan? Italia dan Jawa. Nah selain tadi kita dapat menu-menu yang ini ya kan ya, terus kita juga dapat pelumas. Nah ini ada apple pie sama ada Oreo cheesecake. Oreo cheesecake. Nah aku tuh emang doyan banget sama ini cheesecake Oreo-nya by Koinonia ini, enak banget menurut aku. Terus juga ada menu kesukaan aku cinnamon roll. Jadi di sini dessertnya banyak banget Ron. Tapi benar apa mereka menyuguhkan banyak banget ya? Banyak banget. Ini buat teman-teman yang doyan sama keju, terus nggak mau terlalu enak, cobain ke Koinonia, terus cobain cheesecake-nya, enak banget. Sudah selesai makan. Kita kenyang banget. Jadi porsinya tuh banget di sini tuh. Dan tadi kita pesannya adalah makan ya. Banyak banget. Tenang. Kita sulit orang Malaysia, di Inggris ada Jawa malahan ya.
karena agak ada rasanya enak banget. Enak banget. Jadi buat teman-teman ya kan ya yang pengen banget makan western, Italia, Italia gitu. Lah gitu lah pokoknya ya kan ya kayak tadi kita makan tuh. Bisa langsung aja merapat ke Kondonia di Jalan Nakula Sadewa ya. Dan bukanya dari jam 6:30. Betul. Jam 7 pagi. Kalau mau sarapan bisa banget. Bisa banget di sini. Nanti bakal ada kayak breakfast package. Komplit banget, jadi ini yang menu partingnya, yang untuk orang-orang juga ada, yang untuk anak-anak juga ada. Dan jangan lupa kalian di sini tuh aman, karena di sini halal. Jadi kalian bisa menikmati semua menu yang ada di sini, guys. Tuh, jadi buat teman-teman yang pengen ngerasain makanan otentik Italia bisa langsung aja. Langsung ke sini. Ya, penasaran langsung aja datang ke sini. Jangan lupa di follow. Oke. Nah, karena kita sudah kenyang nih, guys. Kita sudah saatnya kita pulang. Oke. Buat teman-teman yang mau ibadah di rumah ya, jangan lupa buat follow Instagramnya kita. Ya, di Kuliner Salatiga Official. Dan juga jangan lupa subscribe di YouTube-nya kita, Kuliner Salatiga Review. Dan kita ucapkan lagi selamat tahun baru. Selamat menjalani resolusi-resolusi baru di tahun 2023. Oke, guys. Dan terus pantengin kita ya. Oke, guys, kita akan pulang dulu. Ikuti terus kita di review ke depan bersama Kuliner Salatiga. Beda rasa, beda selera. Tetap saudara.